Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aries. Jumpa lagi dengan saya Aries di Soulmate 8910 ya. Kali ini saya akan membacakan kenapa dia on off sama kamu ya. Kenapa sekarang dia on off dengan kamu? Ada apa ini ya? Oke, ini tuh pembacaan umum, jadi bisa resonate di kamu, bisa aja resonate-nya di Aries yang lain, karena energi yang saya tarik di sini adalah semua Aries gitu. Jadi ada beribu-ribu Aries di dunia ini ya. Jadi sesuaikan saja dengan apa yang saya bacakan, sesuaikan dengan kondisi kalian ya. Oke. Di sini ada, saya kombinasikan kartu tarot dengan kartu oracle dari Romance Angels, dan saya bacakan berpatokan pada bottom of the deck ya. Kemudian saya bacakan dari kartu atas pertama dan kartu bawah pertama ya. Kemudian kartu atas kedua dan kartu bawah kedua ya, sampai seterusnya sampai selesai. Oke. Di sini ada Three of Swords dan Retreat ya. It's time to disconnect from the world. Jadi, saya melihat di sini, saya merasakan ya bahwa kenapa dia on off? Sebenarnya dia menanti kabar juga dari kamu, gitu. Ya. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bisa menghubungi kamu. Gitu, ya. Tapi sebagian dari kalian ini ya, oh, tidak. Yang salah di sini ya. Sebenarnya dia tuh sudah kepingin ya, dia hanya pingin dengan kamu doang. Ya. Kamu bisa lihat di kartu pertama bawah ya, di bawahnya Three of Wands. Itu ada Retreat ya. Ya, sepasang kekasih berjalan seperti meninggalkan sesuatu gitu. Ya, jadi memang hatinya tuh sudah mentok ke kamu dan pingin berlalu dari apapun di dunia ini selain kamu gitu ya. Maksudnya dia pingin, jadi dia tuh kalaupun dia pingin move on, dia move on dari dunia ini gitu, dari apapun di dunia ini, dia cuman fokus ke kamu. Dan ya, dia menanti kamu yang hubungi dia duluan gitu, maunya dia seperti itu ya. Ace of Wands dengan Keep and open mind ya. Your soulmate may differ from your usual type and expectation ya. Jadi di sini ya, sepertinya semesta telah memberikan kalian kesempatan untuk bertemu gitu ya. Dan tanpa kalian duga, tanpa kalian sangka gitu ya, dia adalah soulmate kalian sebenarnya gitu. Cuman di sini ada jarak di antara kalian. Mungkin kalian LDR-an ya. Ada batas, mungkin karena terkait dengan pandemi juga. Jadi kalian itu sudah, aduh. Sorry, tadi ada telepon masuk, jadi putus ya. Jadi dia tuh sepertinya ini adalah kesempatan yang memang sudah diberikan semesta untuk kalian, tetapi ada jarak yang terbentang di antara kalian gitu ya. Makanya di sini kalian tuh seperti dibatasi ya, terbatas gitu ya. Tapi usahakan di sini beberapa dari kalian, kalau kalian hanya jaraknya antar kota aja atau antar kompleks aja ya, antar apa ya, kampung, antar desa, masih gampang bertemu saya di sini ya. Itu tuh kalau ada kesempatan ya, cobalah untuk keep an open mind ya. Maksudnya gini, saling terbuka gitu ya. Jadi keterbukaan kalian itu justru semakin menguatkan ya, menguatkan koneksi antara kalian. Karena di sini kalau kita saling terbuka itu kan kita saling tahu tuh ya, daripada menyimpan gitu, menyimpan sesuatu dalam hati, mendingan diungkapkan, open minded gitu ya. Saling terbuka, apa sih kendala kamu, kenapa sih kamu, apa masalah kamu, apa masalah keuangan atau apapun problem kamu, tolonglah dibicarakan, di terbuka gitu ya, supaya jangan ada keraguan atau kecurigaan gitu ya. Karena hubungan yang berjarak itu perlu adanya saling keterbukaan, supaya tuh jangan ada saling curiga atau putus harapan
ya, ada ketakutan ya. Jadi saya melihat di sini kalian tuh adalah soulmate ya. Beberapa dari kalian tuh sudah saling terbuka, tapi belum sepenuhnya ya. Jadi ada kesempatan untuk komunikasi itu dipergunakan untuk saling terbuka gitu, ngomong jujur, minta dia jujur kepada kalian apa sih masalah dia. Jadi kalau kalian saling cinta kan, apapun kekurangan dia kan harus kalian terima gitu ya. Cuma dia di sini dia malu aja gitu, gengsi aja sama kamu gitu ya. Kemudian kita masuk ke The Star. The Star dengan True Love ya. This is the romance of a lifetime. Jadi sepertinya ya, kalian ini sama-sama saling mengharapkan, karena sebenarnya ini adalah cinta sejati ya. Kalian saling mencintai, kalian saling sama-sama romantis ya, karena ini soulmate kalian, benar-benar soulmate gitu. Jadi kamu tuh sebenarnya harapan dia, bintang-bintang dia ya, angan-angan dia gitu ya, dan dia benar-benar mencintai kamu. Jadi jangan khawatir. Makanya di sini ditekankan apa-apa ya, disarankan oleh semesta agar kuatkan komunikasi kalian ya, jaga komunikasi agar tidak terjadi salah paham ya. Kalau ada waktu untuk bicara, bicarakan hal-hal yang positif aja gitu. Kemudian di King of Pentacles, di bawahnya King of Pentacles ada love yourself first ya, your self respect make you more romantically attractive. Jadi di sini dia tuh kalau dia lagi off sama kamu, dia tuh lagi fokus ke keuangan dia, finansial dia. Kalian tahu kan kondisi saat ini tuh kan lagi pandemi, semua seluruh dunia ini mengalami krisis ya, krisis ekonomi global. Jadi sebenarnya kalian tuh harus pahami juga ya, kenapa dia tuh gengsi ya, karena pekerjaannya tuh banyak, tapi penghasilannya enggak lebih gitu ya, enggak seperti kondisi normal seperti sebelum pandemi gitu. Jadi makanya dia lebih mengalihkan pikirannya kepada karir, ke keuangan dia ya, pekerjaan dia gitu ya, karena bagi dia saat ini tuh uang sangat penting gitu ya. Jadi sebaiknya kamu pun ya, seorang Aries, kamu juga kan berjiwa pemimpin. Saya melihat di sini beberapa dari kalian tuh berdealing dengan orang yang berjiwa pemimpin juga. Dia seorang pemimpin, dia mungkin seorang pemimpin dalam perusahaan, atau dia seorang manajer, atau dia seorang supervisor, atau ya pokoknya dia tuh punya basic kepemimpinan seperti kamu juga, dan dia tahu mengurus apa ya, memanage sebuah usaha, karirnya bagus juga, ya. Orangnya mapan juga ya, dia seperti kamu lah ya, tapi kondisi keuangannya sekarang tuh lagi 50-50 gitu ya, belum membaik gitu ya, lumayan lah ada, tapi nggak sebanyak yang dulu gitu ya, seperti penghasilan dia. Kamu pun demikian. Jadi kamu tuh harus di sini ada love yourself first ya, yourself respect make you more romantically attractive. Jadi romantisan kamu itu sama dia itu bergantung kepada keuangan juga. Karena apa? Tanpa uang kalian mau ketemu pakai apa gitu? Kalian mau komunikasi pakai apa kalau nggak ada uang beli pulsa, beli data gitu ya? Nah, apalagi kalau kalian pengen bertemu, ya itu kan harus ongkos, ada ongkos. Ya butuh ongkos. Ngajak jalan, ngajak makan, itu kan juga ongkos. Tapi kalau keuangannya masih belum stabil, bagaimana dia bisa mengajak kamu jalan, atau gimana kamu bisa bertemu dengan dia tanpa biaya gitu. Jadi mendingan kamu fokus kepada diri kamu, bahagiain diri kamu dulu, kamu fokus ke karir dan keuangan kamu aja dulu ya, biarkan dia fokus ke keuangan dia. Kalian yang penting saling percaya, karena di sini sudah ada cap open minded ya, berarti yang penting kalian sudah saling terbuka ya, saling percaya ya, positive thinking aja, dan cintai diri kalian dulu sebelum kalian mencintai orang lain gitu ya, dengan lebih menyibukkan diri kepada pekerjaan
kepada finansial kalian, fokus kepada finansial kalian, karena finansial ini sangat mendukung hubungan kalian gitu. Jadi keromantisan kalian itu tercipta ketika kalian tuh merasa stabil dalam keuangan, karena keuangan itu sangat berpengaruh juga gimana kamu mau romantis, gimana kamu mau happy kalau di hati kamu masih menyimpan ada utang gue belum dibayar, kira-kira bulan ini pemasukannya berapa ya, kamu masih pusing dengan itu ya, dia juga masih pusing dengan keuangan dia. Kalau kalian maksa untuk bertemu, kalian maksa untuk komunikasi atau membicarakan tentang kecurigaan kamu, itu tuh nanti terjadi konflik loh. Di sini ada Five of Wands dengan codependency addiction, addiction are affecting your romantic life ya. Jadi kecanduan kamu ya, suka argumen karena pengaruh keuangan di sini ya. Jadi itu makanya kamu bilang kok dia cuekin saya sih, dia lebih fokus ke pekerjaan dia ya. Perkataan itu kalau sampai kamu keluarin ya, dia malah akan, ini akan menjadi konflik di antara kalian ya. Tetapi kamu tuh nggak bisa diam karena kamu kangen, kamu pingin bertemu, kamu pingin ngomong, tapi dia tuh lagi sibuk-sibuknya gitu. Di saat dia sibuk-sibuknya, jadi atur waktu, nahan-nahan dikit, tunggu dikala dia sedang santai baru kamu ngajak dia ngomong, ngobrol gitu ya. Kalau kamu maksa di saat dia lagi sibuk dalam pekerjaan dia, otomatis kalian akan berkonflik ya. Tapi Aries ini kan orangnya penyabar, tapi kadang-kadang tergesa-gesa gitu, nggak bisa nahan gitu kalau sudah pingin ngomong. Jadi sebaiknya menghindari perkataan atau kecurigaan atau apa ya, komunikasi yang hanya apa ya, menyebabkan konflik di antara kalian ya. Sebenarnya dia tuh fokus ke keuangan dia untuk memperjuangkan hubungan kalian, untuk apa ya, berjuang. Dia sedang berjuang untuk keuangan dan hubungan kalian juga ya. Kemudian di bottom of the deck ya, saya rasa perasaan kalian sama ya. Kalau dia kekurangan dalam hal keuangan, otomatis dia pikirannya terganggu, dia nggak bisa fokus ya. Kalaupun dia fokuskan ke kamu juga, tetap aja konflik gitu. Jadi sama aja dengan pikiran kamu saat ini ya. Kemudian ada Seven of Pentacles dengan passion ya. Di bottom of the deck ada Seven of Pentacles dengan passion, di bottom of the deck dari Oracle ya, di bawahnya bottom of the deck Seven of Pentacles ya, ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Jadi dia tuh memang berusaha mencari sosok yang lain ya. Memang dia orangnya seperti itu, dia mencari pasangan tuh yang kata kasarnya banyak uangnya gitu ya, yang bisa dia manfaatin, tetapi nyatanya nggak dapat. Kamu, yang kamu punya segi keuangan kamu walaupun sedikit, tetapi kamu selalu ada gitu ya. Dan dari pasangan yang lain ya, kalau dia mencari yang lain, tetap aja mengecewakan ya. Tapi kamu ya, mau kamu dia ada, maksudnya dalam hal finansial ya, atau dia lagi kere, kamu tetap mendampingi dia, kamu tetap setia sama dia, kamu tetap mau berhubungan dengan dia, menjalani hubungan ini gitu, mempertahankan hubungan ini. Sedangkan yang lain langsung kabur dari dia. Itu yang membuat, tapi saya melihat di sini dia tuh masih aja main-main di luar gitu ya. Tapi dia tetap aja nggak bisa lari lepas dari kamu ya, karena kamu masih standby gitu, kamu masih standby dengan dia gitu, kamu masih apa ya, mempertahankan dia. Makanya dia juga begitu banyak yang dia pandangi, tetapi hanya kamu yang selalu ada untuk dia. Itu yang perlu dia syukuri juga dari kamu ya, seharusnya dia bersyukur gitu. Itulah sebabnya dia tuh ya, mungkin sekarang dia cuek, kadang dia cuek, tapi dia tuh berjuang keras untuk cuek sama kamu juga, untuk dengan mengalihkan pikiran dia ke finansial gitu ya. Tetapi dalam hati dia tuh dia berharap kamu tuh selalu ada untuk dia gitu ya. Karena passion ya, kamu adalah passionnya gitu ya, kamu selalu ada, kamu menciptakan gairah dalam hidupnya, kamu membangkitkan gairah dia, gairah hidup dia ya. Kamu adalah pasangan yang romantis
ya, yang mengerti dia apa adanya, menerima dia apa adanya, ya. Ya, dia merasa happy dengan kamu. Dia menikmati kebahagiaan apa ya, kebersamaan dengan kamu, ya. Ada kodependensi di antara kalian, kamu maupun dia, ya. Makanya sepertinya ini tuh sudah takdir semesta bahwa kalian tuh lahir dari titik yang sama gitu ya. Mungkin ya ada banyak persamaan di antara kalian. Di sini saya lihat ada yang paling banyak di sini, saya lihat ada fire sign ya, paling kuat di sini fire sign in Leo, Aries, Leo dan Sagittarius. Kemudian ada Capricorn ya, elemen bumi ya. Dan ya seperti itu ya, the star ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dia on off sama kamu? Ya masalahnya sama dengan kamu. Kamu menanti dia, dia menanti kamu. Di hati kamu cuma dia, di hati dia cuma kamu. Dan memang ini sudah, dan kalian tuh ada banyak jarak gitu. Ada sebuah jarak yang membuat kalian tuh harus menguatkan komunikasi gitu ya. Kalian ya apa yang dibicarakan sama kamu tuh dia terbuka, dia jujur. Dan kalau kamu bisa ngorek-ngorek dia dikit gitu, maksudnya ngorek-ngorek tentang pribadinya, apa masalahnya, dia akan terbuka sama kamu dengan jujur. Ya. Ya pokoknya sesuai harapan lah. Sama di sini kalian tuh punya karakter yang sama, sama-sama tempra ya. Karena kalian di sini ada banyak kekuatan fire sign-nya, energi elemen api, jadi kalian tuh sama-sama punya karakter pemimpi ya, punya cita-cita yang tinggi, kalian punya basic kepemimpinan ya, kalian sama-sama egois ya, ego tinggi gitu, temperamen gitu, kalian tuh gak sabaran ya. Kadang tuh suka marah-marah gak jelas, tiba-tiba udah ngambek aja gitu, ada kata-kata yang sedikit kasar tapi gak nyadar gitu. Kamu juga pun gitu, kadang kalau kamu udah marah, kata-kata kasar kamu tuh menyakiti dia, tapi kamu juga gak nyadar. Jadi kalian tuh sama-sama gitu, kalian punya, mungkin ini adalah takdir ya, kalian tuh takdir dari semesta gitu, mungkin kalian adalah jodoh, namun perjalanan cinta kalian itu seperti ini aja, seperti ini diawali dengan, atau sudah di tahap ini tuh kalian masih kalian tuh berjalan dengan apa ya, jadi hubungan cinta kalian tuh masalahnya tuh ada di konflik ekonomi saja gitu, konflik keuangan aja gitu. Jadi tapi kalian bisa saling mengerti kok, kalian bisa saling mendukung karena kalian tuh sama-sama punya karakter yang sama, dan kalian sama-sama saling mendukung, kalian sama-sama mau berjuang, kalian sama-sama saling mengharapkan, kalian punya cita-cita yang sama ya. Makanya di sini saya lihat kamu ya, dia apa yang kamu rasakan dia pun juga rasakan. Kalaupun dia on off sama kamu, kadang pun dia berpikir kamu yang on off sama dia gitu. Kalian sama-sama menantikan kabar seperti dia. Jadi ya agak rumit sih hubungan kalian ini, ada saling manipulasi diri padahal sebenarnya kecanduan gitu ya. Selalu berusaha untuk mencintai diri sendiri dengan cara memfokuskan diri kepada pekerjaan, kepada keuangan ya. Orangnya gak mau dipaksa ya, kalau kamu maksa malah akan terjadi konflik, atau sebaliknya ya. Padahal sama-sama saling rindu, saling kangen ya, karena kalian itu adalah true love and soulmate ya. Seperti itu ya Aries. Itu sebabnya, penyebab-penyebabnya seperti itu. Oke. Jadi cinta kalian ini aman tapi masih dalam situasi yang adaptasi gitu. Situasi adaptasi. Ya. Penyesuaian, pengenalan. Jadi kalau kalian sudah menikah tuh kalian masih perlu belajar lagi tentang karakter pasangan kalian. Bercerminlah kepada diri kalian, tanya apa ya. Jangan terlalu menyalahkan, menjudge, tetapi cobalah untuk lebih koreksi diri gitu ya, apa kesalahan kalian, apa kekurangan kalian, apa kecanduan diri kalian, maksudnya gini,
sakit tidak mungkin kalian tuh kurang sabar, terlalu curigaan. Kalau rindu itu terlalu menggebu-gebu, cinta juga berlebihan, atau kamu juga terlalu emosional tinggi gitu, darknya darah tinggi, tergesa-gesa, cepat marah. Jadi koreksi itu, cobalah di kalian tuh butuh apa ya, meditasi diri. Kalau kalian yang agama Islam, meditasi boleh ya, tetapi lebih baik kalian berzikir, sholat, mengaji, doakan dia supaya pekerjaannya dimudahkan, rezekinya lancar. Kamu juga pun meminta doa kepada Ilahi agar dipermudah semua pekerjaan kamu, kamu sehat ya, kamu perlu syukuri diri kamu sekarang ini ya. Hindari konflik dengan berzikir, menenangkan hati kamu dengan membaca Al-Quran ya, melindungi diri kamu agar tetap berprasangka baik dengan sholat, tetap kuat iman dengan sholat ya, untuk melancarkan rezeki yang masuk itu dengan bersedekah, peduli kepada orang tua kamu, berikan orang tua kamu kesenangan, kepedulian, perhatian, kasih sayang, senyuman ya, itu sangat-sangat lillah gitu, itu sangat-sangat apa ya, bagus untuk ketenangan hidup kamu dan kebahagiaan kamu, karena kamu akan diperhatikan oleh Ilahi Rabbi. Jadi lakukanlah segala sesuatu itu dengan berpegang kepada Allah ya, karena semuanya akan baik-baik saja dan semuanya akan aman kalau kalian yakin kepada dan yakin dan berprasangka baik kepada Ilahi, dan segala sesuatu itu libatkan Allah gitu. Percayakan semua, pasrahkan semua, kamu kerja saja, kamu fokus saja kepada diri kamu ya, kamu doakan saja dia yang baik-baik ya, tetap saja dan pedulilah apa yang harus kamu peduli ya, hindari apa yang harus kamu hindari ya, lakukan apa yang terbaik untuk diri kamu sendiri, untuk keluarga kamu, orang terkasih kamu, orang tua kamu, anak kamu ya, mungkin ya, orang-orang di sekitar kamu, karena itu yang akan energi yang positif atau usaha kamu yang positif itu, amaliah itu, amaliah kamu itu justru akan menyerap kebaikan gitu, akan menarik gitu ya, kebaikan terhadap diri kamu gitu, menarik kebaikan semesta gitu ya, untuk melindungi atau menguatkan atau menghiasi diri kamu gitu ya, menghiasi hidup kamu ya. Oke, seperti itu ya Aries, semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu ingin personal reading, jangan lupa itu ada nomor WhatsApp yang saya tampilkan ya, silakan hubungi saya, kita akan personal reading di sana dan itu berbayar ya. Oke, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.